الكتاب مستدل على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الله أكبر الله أكبر. Muhammad Al-Kausar Haryaku. Saya lahir di Cirebon 18 Januari 1999. Saya kuliah di Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, jurusan Komunikasi dan Penyiaran Islam. Saya sekarang masuk ke semester kelima. Dan saya kalau tinggal itu di sekitar kampus, jaraknya dari kampus kurang lebih 1 km, saya kos di daerah sekitar kampus itu. Tempat tinggal saya itu kalau misalnya kita bahas dari ukuran dulu ya. Mungkin kalau di ukur-ukur meter ya kurang lebih ya, kosan saya itu 3 meter dikali 3 meter lah, kurang lebih segitu. Dan saya itu suka ruangan-ruangan yang tertata rapi. Makanya kalau misalnya kawan-kawan saya main ke kosan saya, itu pasti bilangnya, ih, kamar laki-laki kok rapi banget ya, gitu. Jadi kalau misalnya kita pertama kali masuk dari pintu, itu sebelah kirinya udah ada dua meja. Nah, terus dua meja itu sudah tersusun laptop dan printer. Lalu di sebelah kanannya itu ada rak-rak buku, yang buku-buku yang biasa Kausar baca. Itu kalau sekarang ya, banyak banget sih Kausar kalau koleksi buku, sering beli buku juga. Mungkin kalau sekarang, kalau di kamar itu ada sekitar 60 bukuan kayaknya. Biasanya kalau misalnya Kausar setelah kuliah itu, pasti Kausar ke kos-kosan dulu. Jadi Kausar itu selalu ngelihat apa namanya list jadwal Kausar. Kira-kira masih ada tugas-tugas atau enggak gitu. Kalau misalnya ada tugas, ya Kausar pasti menyelesaikan tugas dulu. Tapi kalau misalnya ternyata ada jadwal kosong, gitu, Kausar itu seringkali buka draft-draft file yang Kausar vlog gitu, entah itu apa namanya motovlog atau Kausar vlog sendiri gitu, dan itu Kausar edit di sela-sela apa namanya waktu yang kalau misalnya nggak ada tugas itu. Jadi kadang-kadang kalau misalnya kita edit video itu kan lama, kadang sampai 2 jam, 3 jam itu selalu di depan laptop gitu. Ya, selesai dari apa namanya Kausar edit videonya, itu Kausar pertama kali uploadnya ke YouTube. Karena memang apa namanya YouTube itu yang sering di istilahnya apa ya, dijumpai oleh banyak orang, di apa namanya akses oleh banyak orang. Dan kalau misalnya di Instagram atau di Facebook itu biasanya Kausar kayak semacam teaser ya. Ini ada teaser dari vlog aku nih. Yuk nonton selengkapnya di YouTube aku. Biasanya sih begitu. Banyak tren orang-orang jadi YouTuber gitu kan. Ya udah, kayaknya keren juga nih kalau misalnya berkarya gitu, punya karya gitu kan, dan karya yang populer gitu. Tapi di sisi lain juga Kausar mikirnya begini. Kan ini kan apa namanya Kausar tuh bertugas di apa namanya banyak hal lah yang menarik di sana gitu. Misalnya Kausar ditempatkan di daerah terpencil gitu, di sana ada apa namanya sulit-sulitnya masyarakat apa namanya berjuang hidup di sana gitu loh, di lingkungan yang istilahnya beda kayak perkotaan gitu. Kausar pengen banget sih share pengalaman itu yang beda
apa namanya istilahnya di luar normalnya kehidupan. Jadi bisa di-share di YouTube itu supaya orang-orang bisa tahu. Jadi awalnya itu ada tugas PKM dosen. Itu Ustadz Fahmi, Ustadz Fatur, Pak Cahyo, dan rekan-rekan dosen yang lain. Itu biasa, seperti biasa mereka kan punya tugas pengabdian. Nah, tugas pengabdiannya itu di Kulon Progo lah, di Gunung Kelir, di Kampung Berhati. Lalu teman-teman mahasiswa diajak beberapa waktu itu. Ya, lalu Kausar salah satunya yang diajak. Lalu kita berangkatlah bareng-bareng rombongan. Sampailah di Kampung Berhati. Lalu ketika ngobrol-ngobrol sama takmir masjidnya, Pak Takmir bilang begini, di sini itu sudah lama gak ada dai-nya, hampir 2 tahun kayak gitu. Jadi masyarakat di sini kan juga mayoritas mualaf, baru masuk Islam. Jadi mereka itu masih belum pandai dalam berwudu, kadang-kadang masih belum tahu cara-cara sholat yang baik dan benar, gitu. Masih belum paham syariat-syariat Islam apa namanya yang umum lah. Gitu. Jadi perlu istilahnya perlu penjelasan yang lebih detail kepada mereka. Jadi kalau saya kira, kok sampai sedemikian urgent gitu. Akhirnya Pak Takmir, Bapak Siran itu bilang, kira-kira ada nggak ya dari UMY yang bisa ditempatkan di sini? Lalu kami mikir, waduh ini jauh sekali dari kampus gitu kan. Nah begitu melihat alasannya itu yang luar biasa menurut Kausar, mu'alaf, gak pintar wudu, belum ngerti sholat gitu. Akhirnya ini semacam sebuah tugas gitu. Akhirnya Kausar menyanggupi, ya insya Allah Kausar bisa menempat di sini dan mengajarkan ilmu agama Islam kepada masyarakat. Kalau jam kuliah Kausar kan Senin, Selasa, Rabu, Kamis. Jadi apa namanya kalau misalnya Senin itu kan Kausar full dari mulai jam 7 pagi sampai jam 9 malam. Itu biasanya kalau Senin Kausar enggak naik ke sini. Kausar full di bawah di daerah kampus. Nah, kalau misalnya Rabu juga full juga karena sampai menjelang maghrib. Terus apa namanya? Selasa sampai menjelang maghrib, terus Rabu, Rabu itu sampai malam juga. Lalu Kamis, nah Kamis ini baru bisa pulang lagi ke sini, itu biasanya sore. Kamis sore kalau sudah sampai, jadi bisa maghriban di sini. Nah dari Kamis, Kamis sore, Jumat, Sabtu, Ahad, itu kalau sudah standby di sini. Karena kalau misalnya malam Jumat, kita ada pengajian malam Jumatan, setelah ba'da maghrib, terus Sabtunya itu ada TPA, Ahadnya juga ada TPA. Jadi full. Jadi kalau jaraknya sendiri, kalau kita ikutin dari apa namanya odometernya kendaraan Kausar, kalau misalnya dari kampus menuju ke Kulon Progo itu kurang lebih sekitar 35 sampai 40 km. Apa namanya bergantung Kausar lewat rute mana, karena ada beberapa rute. Tapi kurang lebih ya rata-rata 35 sampai 40 km. Dan memang medannya itu luar biasa. Jadi medan itu berkelok-kelok gitu, terus naiknya luar biasa, naik ke petinggi gitu, terus turunannya juga curam gitu, karena memang ini ada di daerah perbukitan juga. Jadi ini kan kurang lebih kalau diukur sekitar 1500 meter di atas permukaan laut. Kegiatan rutinannya itu pasti pengajian. Pengajian itu ada mingguan, ada bulanan. Kalau bulanan itu biasanya di Ahad Kliwon, jadi pasaran Jawa gitu. Kalau misalnya mingguannya itu biasanya malam Kamisan. Malam Kamisan atau malam Jumatan itu rutin per minggu. Dan TPA pun rutin Sabtu sama Minggu di dua-duanya sore. Nah kalau misalnya kesibukan-kesibukan yang lain itu biasanya Kausar buat peta dakwah. Biasanya Kausar kunjungi masyarakat-masyarakat, jumlah keluarganya berapa, penghasilannya berapa gitu. Terus apa namanya ada absensi sholat berjamaahnya, dibuat absensi gitu. Jadi apa namanya kita itu merekod jarak jamaah dari titik pusatnya masjid ini, Masjid Baitur Rahman ini. Antusiasnya dari masyarakat sebenarnya gini sih. Jadi emang masyarakat itu masih apa namanya kemauannya untuk datang ke pengajian itu nggak terlalu inilah, itu memang istilahnya apa ya, nggak terlalu berminat gitu. Jadi kita yang harus pintar-pintar mempackaging pengajian itu agar mereka minat gitu. Seperti contohnya waktu kita satu Muharram itu kan tahun baru Islam. Tahun baru Islam itu kan biasa-biasanya itu kan kalau diisi pengajian biasa itu yang hadir biasalah, nggak begitu banyak. Pada waktu itu dihadirkan tumpengan, jadi kita kedurenan bareng-bareng, tumpengan bareng-bareng. Jadi pengajian dengan packaging kedurenan. Nah, kenduren di sini kan makan-makan bersama itu kan istilahnya familiar banget di sini, populer di sini. Ya, karena
dilihat dari, oh ternyata masyarakat suka pendurenan, akhirnya kita mengkonsep sebuah pengajian dengan konsep pendurenan itu, dan ternyata benar banyak ya apa namanya yang ikut serta di pengajian. Jadi menurut Kausar, yang namanya kita hidup itu harus punya identitas, karena identitas itulah yang akan memberitahu siapa diri kita. Identitas itu menurut Kausar ada dua, ada yang namanya identitas iman dengan identitas yang sesuai dengan perkembangan zaman. Kalau identitas iman itu baku dari awal sampai sekarang, itu memang seperti itu, tidak banyak berubah. Kalau identitas perkembangan zaman itu akan berubah sesuai dengan perkembangan zaman. Misalnya orang tua kita dulu dengan kita sekarang, tentu identitasnya akan berbeda. Misalnya kalau millennials, ya kita harus beridentitas tetap terkoneksi internet, pakai media sosial, kreatif seperti itu. Dan kalau misalnya identitas dalam iman, ya seperti seorang laki-laki wajib bisa khotbah, wajib bisa mengimami imam berjamaah. Itu ya Kausar harus tekankan itu, karena Kausar orang pribadi yang beriman gitu, pribadi yang Islam gitu. Karena itu semualah, maka Kausar harus membalanskan antara identitas iman dengan identitas milenial Kausar. Gimana kalau misalnya Kausar berdakwah tapi Kausar menghilangkan identitas milenial Kausar, itu artinya Kausar tidak bijak. Karena orang yang bijak itu dia tetap mempertahankan identitas imannya, tetapi dia tetap juga mengikuti identitas perkembangan zaman. Jadi dia nggak ketinggalan. Karena kalau misalnya sebuah dakwah kita tidak mengikuti perkembangan zaman, maka dakwah ini akan ketinggalan. Tentu sebagai dai yang cerdas, kita harus menyesuaikan antara dakwah dengan perkembangan zaman. Menurut Kausar begitu sih, milenial sekarang itu adalah millennials yang tidak boleh meninggalkan identitas imannya, tetapi juga harus mengikuti perkembangan identitas zamannya.